Tuh, spaghetti dari Grui. Terus jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terus di share juga ya. Kita menikah segera, pasti jauh. Mohon doanya. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar dan info terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Kabar tentang mereka berdua yang selalu menarik untuk diikuti serta disimak perkembangannya. Apalagi di hari ini rupanya Lesti kejora. Si dedek Lesti tak tega melihat sang doi yang rupanya kelelahan karena sibuk bekerja demi menghalalkannya. Hal itu terungkap dari unggahan kakak Bilar Nova Pratiwi yang mengunggah saat Rizky Bilar kecapean dan tertidur di depan kolam renang rumahnya. Ya, tertidur dengan duduk guys karena saking capeknya. Sehingga hal tersebut juga menjadi perhatian kita semua yang melihat paras elok Rizky Bilar dan wajahnya yang begitu manis serta dirinya yang nampak sangat lelah setelah seharian beraktivitas. Tak lupa kakak Bilar Nova memberikan caption antara lelah bekerja atau mau potong rambut ya. Lah abang dek Lesti kejora dengan menandai Lesti. Tentu saja hal tersebut menjadi perhatian publik dan mencuri perhatian Lesti yang langsung cus menyiapkan multivitamin demi kesehatan sang calon imamnya yang sebentar lagi akan menjadi pemimpinnya. Ya, tentu saja hari ini adalah hari yang so sweet banget. Dan so pasti di hari ini juga banyak multivitamin yang akan mereka persembahkan untuk kita semua. Ya, karena Lesti sudah bergegas menuju rumah Bilar untuk mensupport calon imamnya tersebut. Tentunya juga dalam rangka mempersiapkan hari bahagia mereka yang sebentar lagi akan segera digelar. Tentunya banyak hal yang perlu dibicarakan dan banyak hal yang perlu dipersiapkan, yang perlu ditata, yang perlu diarahkan. So, mereka pastinya sudah menyiapkan waktu demi hari bahagia mereka, yakni hari bahagia, hari akad nikah yang sudah lama kita tunggu-tunggu, tetapi karena pemberlakuan PPKM sehingga akhirnya yang namanya prosesi akad nikah Rizky Bilar dan serangkaian acara menuju yang namanya akad nikah tersebut hingga resepsi akhirnya harus ditunda ke bulan depan. Tentu harapan kita sekalian, semoga juga PPKM di negeri kita ini, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat cepat dihentikan, dan hal tersebut juga menjadi tolak ukur bahwa pandemi di negeri kita ini sudah mulai membaik, sudah mulai berkurang. Dan so pasti gelaran pernikahan Lesti dan Bilar akan segera dilaksanakan. Tentunya bagi kita sekalian tak usahlah berbondong ke tempat acara yang mereka siapkan. Tetapi cukuplah bagi kita sekalian untuk menontonnya, menyaksikan acara persembahan mereka ini. Acara sakral Lesti dan Bilar di dua stasiun televisi, baik itu Indosiar maupun ANTV. Tentu saja bertemunya Lesti Kejora dan Rizky Bilar dan Ferry Fernandez serta
Bos ANTV itu semakin menguatkan sinyalemen bahwa serangkaian acara Leslar akan segera digelar dan akan segera ditayangkan di ANTV dan Indosiar tentunya. Tinggal menunggu waktu yang namanya pelaksanaan PPKM di negeri kita ini bisa segera dituntaskan dan tak ada perpanjangan. Makanya marilah kita selalu mendoakan couple cute kita, mendoakan negeri kita ini bisa aman sentosa sehingga nantinya segala hal berkaitan dengan acara-acara, serangkaian acara bagi masyarakat di negeri kita ini bisa terlaksana dengan harapan kita masing-masing. Amin, amin. Semoga juga pernikahan dan akad nikah Leslar bisa dilangsungkan sesegera mungkin di bulan depan yang tinggal sehari lagi tentunya. Maka jangan lupa bagi kalian agar suasana hari ini tambah sweet, tambah romantis, jangan lupa kalian juga komentar kira-kira menurut kalian kapan pagelaran pernikahan itu akan digelar. Benarkah seperti banyak isu-isu yang beredar akan digelar tanggal 2 atau tanggal 2 tersebut hanya akan dilaksanakan yang namanya prosesi pengajian di rumah Bilar, berlanjut dengan acara di Dede Lesti siraman, kemudian pengajian juga di rumah Dede Lesti, dan so pasti nantinya adalah akad nikah dan resepsi. Jadi silakan kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya, dan kasih komentar bagaimana kira-kira menurut kalian dan kapankah hari itu, tanggal berapa menurut kalian, apakah benar tanggal 2 atau minggu awal di bulan Agustus, di bulan depan tentunya yang tinggal sehari lagi. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.